Halo, dengan ketemu lagi dengan kita Linggau Elektronik. Oke, hari ini kita akan review atau uji coba dua sound ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu, dan supaya bisa mendapatkan informasi dari kita selanjutnya, subscribe, like, dan bagikan channel ini ya. Oke, langsung kita mulai. Ini speaker 3 inch lama ya. 3 inch ini bekas apa sih, salon TV ya. Ini bekas speaker TV dan ini speaker mainan anak-anak. Ini 3 inch, ini 2 inch. Kita coba bagusan yang mana? Kita cobanya menggunakan ampli mini atau PAM 8403 ya. Ini kita uji coba yang kecil dulu ya, bagus atau enggak suaranya. Oke, tinggal kita pasang di sini. Kabelnya bolak-balik nggak apa-apa, karena kabel speaker ini sifatnya positif negatif sama saja ya, nggak ada harusnya. Hidupkan dulu. Ini ya caranya. Ini caranya. Kita coba yang lebih gede lagi misalnya. Ini. Kita uji coba yang ini. Enggak ada kabel, tersambungkan sini aja ya. Ini sama sini. Lebih mantap, ini magnet karena magnet lebih besar. Ini lebih lambat ya, karena daun speaker atau kertas speakernya ini lebih besar ya. Jadi ini dengan volume yang sama. Mentul-mentul kan. Ini lebih kecil suaranya. Ini dengan volume yang sama ya. Seperti itulah. Berarti makin besar daunnya ya, makin kuat suaranya. Maksudnya ini 3 in, ini kan 2 in. Besaran yang 3 in. Makanya suaranya lebih bagus yang 3 in. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan bagikan channel ini. Salam Linggau Elektronik, audio visual Linggau.
Oke, mantap.